Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, how are you? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Welcome to my channel, tetap semangat, 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 semangat menanam juga yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat bahagia teman-teman karena tanaman terong dan cabai saya mulai berbuah dan bisa dipanen, alhamdulillah. Bahagia sekali karena ini adalah tanaman terong dan cabai yang pertama kali saya tanam dari benih. Meskipun kurang begitu saya perhatikan teman-teman, dikarenakan ada urusan-urusan lain. Tetapi alhamdulillah sekali berbuah seperti ini dan mungkin menurut para ahli ini belum maksimal ya. Setiap orang atau individu berhak belajar dan terus belajar, belajar apapun itu yang tentunya positif ya teman-teman. Dan seumur-umur, Masya Allah kalau tidak salah, ingat ini pertama kali saya mencoba menanam dan merawat tanaman terong, cabai dari benih teman-teman. Alhamdulillah untuk terong-terongnya besarnya segini teman-teman. Saya coba untuk memanen, semoga nanti masih muncul banyak lagi buah terongnya ya. Amin. Adakah yang tidak suka dengan terong teman-teman? Dari beberapa sumber mengatakan bahwa terong ungu ini memiliki banyak manfaat teman-teman. Di antaranya melancarkan pencernaan, dapat berperan sebagai serat karena kaya kandungan prebiotik. Serat tersebut juga sangat baik dalam melancarkan buang air besar secara teratur teman-teman dan mencegah sembelit dan masih banyak manfaat lainnya Masya Allah. Selanjutnya alhamdulillah saya memanen tanaman cabai saya teman-teman. Ini juga penanaman dari benih. Alhamdulillah meski kurang maksimal tanamannya karena kurang saya perhatikan, tetapi alhamdulillah bisa panen-panen juga ya teman-teman. Ada yang bilang ini cabai geprek. Untuk size cabai ini sendiri lumayan besar ya teman-teman, Masya Allah. Untuk tanaman terong tadi yang sudah kita lihat bersama-sama, saya tanam di media polybag ya teman-teman. Alhamdulillah meski menggunakan polybag masih bisa panen-panen dan kita bisa memanfaatkan tempat atau wadah lain untuk tanam-tanam juga. Kemudian untuk tanaman cabai ini saya tanam langsung di tanah. Menanam tanaman, melihat pertumbuhan tanaman, insya Allah itu membuat bahagia teman-teman. Pikiran fresh, belajar dan terus belajar, semangat! Alhamdulillah hasil memanen terong dan cabai kali ini segini teman-teman.
Jangan lupa bersyukur dan tetap berusaha. Semoga nantinya panen lebih banyak lagi ya. Amin. Dan baiklah teman-teman, untuk sharing saya kali ini memanen terong dan cabainya sampai di sini dulu. Semoga dapat bermanfaat. Apabila dapat menginspirasi, saya sangat bersyukur. Dan jika ada salah-salah, salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu memberikan full support kepada Anggraini Plans dengan like, comment, subscribe, dan share, dan menyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you very much. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.